Perkenalkan, nama saya Alif Sugiantoro SINMM sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata dan Olahraga di Disparpora Kabupaten Subang. Untuk masyarakat Kabupaten Subang, bahwa di Kabupaten Subang telah ada yang terkenal untuk saat ini, yaitu lapang atletik, atau yang terkenal dahulunya yaitu lapang bintang. Saya informasikan untuk warga masyarakat Subang, silahkan bisa menikmati lapangan tersebut dalam baik acara keluarga ataupun berolahraga ataupun bersantai. Antaranya ada tempat food court atau tempat makanan jajanan untuk masyarakat, dan di sana ada fasilitas musola, toilet umum, serta ada lapang atletik yang buat jogging track, ya seluas atau sepanjang 200 meter dan lebar 6 meter untuk khusus yang mau jogging track. Masyarakat Subang di situ kita sudah siapkan. Untuk masyarakat Subang juga ini untuk keamanan, karena rawan pencurian di lokasi tersebut, maka tempatkanlah tempat parkir motor ataupun kendaraan lainnya, baik mobil, di tempat yang sudah disediakan oleh pengelola. Di situ ada kita menempatkan tempat yang sudah disediakan untuk keamanan para pengunjung intinya, ataupun para penghobi olahraga di lokasi tersebut. Saya dari Dalman sengaja datang untuk olahraga supaya sehat. Menurut saya bagus ya, baru ada sekarang-sekarang ini yang berwarna seperti ini. Bagus, cuman ada beberapa yang belum beres mungkin ya, tentang lapang Telok Bintang. Untuk masalah renovasinya saya kira bagus, cukup bagus ya, jadi menambah untuk masyarakatnya, lebih meningkatkan lagi olahraga di sekitar Gor Bawean. Setelah gor ini dibangun, saya jadi sering olahraga biar sehat. Dan saya himbaukan juga kepada masyarakat agar di lokasi tersebut membuang sampah pada tempatnya dan kita rawat bersama-sama, karena itu adalah aset kita, aset pemerintah dan aset warga Subang juga, agar kita menjaga kondisi lapangan tersebut agar bersih, nyaman dan indah dipandang oleh warga masyarakat kita juga.